dikehendaki oleh Allah. Lalu, dengan apakah manusia-manusia akan hidup pada saat itu? Tanya para sahabat kepada Nabi SAW. Maka beliau menjawab, tahlil, takbir, dan tahmid. Semua itu akan berfungsi sebagai makanan bagi mereka. Mungkin inilah sebabnya, wallahu a'lam, mengapa pasukan Imam Mahdi berhasil menaklukkan Konstantinopel untuk kedua kalinya tanpa menggunakan senjata, tetapi hanya mengumandangkan tahlil, takbir, dan tahmid. Dalam kondisi seperti itu, Dajjal Al-Masih palsu muncul dengan membawa fitnah, petaka, cobaan paling besar yang belum pernah dialami oleh umat manusia. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada satu makhluk pun sejak Adam diciptakan hingga terjadinya kiamat yang membawa fitnah, petaka yang lebih besar daripada petaka yang dibawa oleh Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Bagaimana tidak besar fitnah atau godaan Dajjal? Kita bisa bayangkan, di saat paceklik yang sudah melanda selama 3 tahun, tidak ada hujan, tidak ada tanaman, tidak ada hewan, dan tidak ada makanan. Tiba-tiba muncul seseorang yang mampu menurunkan hujan, menumbuhkan tanaman, bahkan sebagaimana disebutkan dalam riwayat, sanggup menyediakan surga dan neraka bagi manusia. Nabi SAW bersabda, sungguh aku tahu apa yang ada bersama Dajjal. Bersamanya ada 2 sungai yang mengalir. Salah satunya secara kasat mata berupa air putih, dan yang lainnya secara kasat mata berupa api yang bergejolak. Bila ada yang menjumpainya, hendaklah mendatangi surga yang ia lihat berupa api, dan hendaklah menutup mata. Kemudian hendaklah menundukkan kepala, lalu meminumnya, karena sesungguhnya itu adalah air dingin. Hadis riwayat Muslim. Inilah Dajjal. Dia akan datang di sebuah masa di akhir zaman membawa fitnah dan petaka yang sangat dahsyat yang tak pernah terjadi sebelumnya sejak Nabi Adam alaihissalam hingga akhir zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dajjal adalah manusia, sama seperti kita. Ia mempunyai rambut, mata, wajah, tangan, badan, dan semua anggota tubuh yang lazim kita miliki. Dia hanya memiliki beberapa ciri khusus, seperti berbadan besar, berwarna kemerah-merahan, rambutnya keriting, matanya buta sebelah kanan, seolah-olah matanya anggur yang mencorok. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Ibnu Umar, Nabi SAW bersabda, ketika aku tidur, aku bermimpi tawaf di Ka'bah, dan ternyata ada seseorang yang rambutnya lurus, kepalanya meneteskan atau mengalirkan air. Maka saya bertanya, siapakah ini? Mereka mengatakan, ini Isa bin Maryam. Kemudian aku menoleh, ternyata ada seseorang yang berbadan besar, warnanya kemerah-merahan, rambutnya keriting, matanya buta sebelah kanan, seolah-olah matanya anggur yang mencorok. Mereka menjelaskan, sedang ini adalah Dajjal. Manusia yang paling mirip dengannya adalah Ibnu Qatlan, laki-laki dari Bani Huza'ah. Sedangkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Ubadah bin As-Samit, dijelaskan bahwa sesungguhnya Al-Masih Dajjal adalah seorang laki-laki yang pendek, berkaki bengkok, berambut keriting, buta sebelah, dan matanya tidak terlalu menonjol dan tidak pula terlalu tenggelam. Ciri mata Dajjal yang buta sebelah juga disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Ibnu Abbas, namun dengan tambahan putih berkilau. Dan beberapa sifat lain yang belum disebutkan yaitu kepalanya mirip kepala ular, dan dia adalah orang yang paling mirip dengan Abdul Uzza bin Qatan. Sedang dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Nabi menegaskan bahwa setiap Nabi yang diutus pasti memperingatkan kepada umatnya tentang datangnya Dajjal. Sementara penjelasan